Kita akan kembali melanjutkan game fobia atau ketakutan yang aneh, tapi kali ini aku memilih yang bertema horror, guys. Dan mereka semua di sini akan menjadi komentator karena gamenya pada solo. Dimulai dari kalampokifobia atau takut sama jagung. Serius, takut sama ini, woi. Ngelihat ini kalian lebih takut sama jagungnya atau sama enggak jadi ya udah ayo kita main, guys. Oke, di sini kita sudah ada di dalam game-nya, guys. Ada pintu di sini. Apa itu bunga-bunga? Ngelek ini. Iya, kayaknya emang game-nya agak ngelek-ngelek gimana gitu ya. Ini kayak bukan langit deh, kayak di dalam ruangan. Oh iya, ada lampunya gitu. Emang. Oh. Kalau ada lampunya berarti ya, di dalam. Sumpah, apa yang ditakutin sih dari game ini? Grafiknya. Grafiknya. Nah, oh, itu. Ini. Woi, itu ada nubang. Iya. Enggak. Coba ini apa nih? Ih, sosok alien aneh. Hitam. Woi, Squidward. Alien hitam dari mana? Homer. Alien hijau. Alien hijau. Itu Cornelius atau Corn. Oh. Oke, okay. Let's go jalan. Enggak tahu nih lewat mana ya, guys ya. Sebenarnya bakal ada yang ngejar kita enggak sih? Lu. Bang. Kalau lari kayak lu lari tetenya ikut ke atas juga. Oh iya. kok stamina gue gak naik-naik? Kok harus diem, kocak. Oke, kita kesini. Apa yang ditakutkan dengan game ini? Gak ada. Apa ya, ngomong kayak gitu tiba-tiba ada jumpscare, cok. Iya, kalau gitu ya, serem juga ya. Alah, gamenya jelek itu lihat itu jagungnya dari Pak Jimmy. Berisik, Bang Riel. Duh, kok jadi gua? Eits, aku hampir lupa, guys. Bagi kalian semua suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan yang ingin join ke grup Discord ya, linknya ada di deskripsi ya, guys. Tiba-tiba monsternya creepy keluar ya. Kan nggak lucu. Lah. Wait a minute. Lah, ini kan? muter-muter doang ngapain? Akhirnya ketemu si Cornelius lagi. Kenapa lu Hinto? Lu senangis lu. Nangis. Asli enggak bohong, tetenya ganggu banget itu. Berapa itu? Goyang juga. Dengar enggak? Kalian dengar enggak? Oh no, Bang. Enggak. Gua enggak denger, soalnya si Hinto berisik banget dari tadi. Bener. Aku datengin coba. Ada gak? Coba. Cornelius, sini Cornelius. Pengen dicor, sini gak. Sama aku. Apa sih? Cornelius pengen dicor. Apa sih bang? Coba tapi orang ada yang ngintip gak sih tadi? Enggak kan ya? Enggak. Apa sih? Parno sendiri. Eh tuh, orang di kanan tuh. Coba kita lihat. Gua masih gini kan, cepet banget kejarnya. Cornelius. Bang Riel di pinggirnya. Jagung bakar. Sejak kapan jagung menjadi creepy? Langsung dikick gua. Asli, gua kaget cok. Gua lompat tadi. Lu sampai lompat? Enggak, maksudnya sekalinya lu dikejar lu udah gak bisa kabur. Kita terus ikutin jalan gini kali ya, guys ya. Tentunya bisa ke ujung gitu. Lewat mana ya? Ya enggak tahu, tanya saya. Apa, Jokowi? Pokoknya kalau misalnya aku ketangkap sekali lagi, kita langsung ganti game, guys. Iya. Ganti game. Aku udah muter, kalau kalian tahu aku udah muter cukup lama loh. Oh, ini kalau lu sekalinya mati lu ganti game. Iya. Kali lagi paling. Wow. This is so easy, man. What? Gua udah menang. Hah, gitu doang. GG Gaming. Apa itu ketakutan sama jagung, guys? Kita berhasil kabur dari si jagung Cornelius. Game kedua kita adalah autophobia atau takut sendirian ya, guys. Tapi di sini foto-foto bener-bener horor banget tuh. Kalau misalnya kalian lihat ya tuh, ini ada muka di sini. Are you really alone? Apakah kamu sendirian? Apaan? Lights are out after last week a power plant exploded.
Takut sendirian guys, kali ini ya, autofobia. Buset. Wih, buset, ini kenapa layar gua? Tadi, okay. Tadi sound efeknya gitu banget. Iya, dung. Even my best friend who works at that facility. Kenapa nih guys? Apa yang dimaksud power tadi? Plant-nya katanya meledak. Ada yang meledak gitu power plant-nya, alias pembangkit listrik ya. Go to the kitchen. Oke. Okay. Buka dulu. Katanya katanya lu gak berani sendirian, tapi lu ke kitchen. Iya, makanya nih, kayaknya lapar. Segalanya akan dilakukan selama itu lapar ya. Wah, ini fotonya serem banget, gila. Eh, kok gelap? Ngelihat ini kok gelap, guys? Ih, tapi fotonya serem banget, kayak ada orang. Sama di sini ada orang lagi, tapi matanya putih gitu, guys. Sosok hitam. Sosok hitam. Akhirnya, Bang. Mana kitchen? Kitchen, kitchen. Ini bisa dibuka. Di sini. Ah, diam, diam. Masa merayap? Memasak. Memasak. Datang seekor. Apa? Monster. Hantu. Monster. Hap. Yap. Lalu dimakan. Lalu. Oh, ini kitchen nih. Go to the kitchen. Just some leftover sushi from yesterday. Oh, ini. Apa itu? Oh, ini. Suara apaan tuh barusan? Apa itu? It's in the living room. Oh, ini yang jatuh. This is painting my best friend gave me. Ini foto yang tadi guys, yang sendirian ya. Sendirian. Eh, betul kita telanjang ya guys ya. Tiba-tiba ada jump scare. Ih, makanya tiba-tiba makanya hati-hati. Lucu aja sih. Bah! Eh. Wih, suara apa tuh? TV ya? TV-nya kenapa? What was that? Jangan jump scare di TV please. Suara apa nih guys? Jangan di TV please. Jump scare aja. Oh. Wah. Isn't the power out? Iya, bukannya apa, Cok? Listriknya mati tapi TV-nya nyala, guys. Go to the garage. Garasi ya. Apa ini, Cok? Cok. Kenapa? Ini orang woy, kayaknya males deh. Makanya kenapa, kamarnya kenapa ini? Seram. Iya, ini mulai seram nih, guys. Anjir, ini serem. Sound effect-nya sumpah enggak iya, banget. Suara musiknya sih serem sih, guys. Garasi ke sini kah? Takut. Enggak bisa dibuka, oke. Gua lewat situ. Ke bawah, Bang. Takut aku, Bang. Sama, Bang. Guys, kalau misalnya takut, ini. Jangan lupa teriak. Kalau misalnya takut, jangan nangis kayak aku ya. Iya. Aku takut. Bangke! Apa itu, men? Bang Rian terdiam. Terdiam momen, guys. Terdiam, guys. Kenapa lu, Bang? Itu suara kencang banget. Gila, kencang banget di kuping gua. Oke, seperti itu, guys. Game-nya gak jelas sekali ya. Aduh, langsung kena jump scare. Apa itu? Monster dari Solo kah itu? Game kita selanjutnya adalah Phonophobia, guys. Atau takut sama suara yang keras. Wow, kencang banget, guys. Gila, suara kencang banget. Wah, kacau. Oke, satu aja ya. Gila. Langsung terkena shock terapi gua. Udah kenceng banget. Oke. Gua di mana nih? Dulu satu ruangan ya, guys. Ih, suaranya bener-bener mengganggu, cuy. Sampai ada yang teriak-teriak gitu. Volume lu agak kecilin. Iya, udah gua kecilin. Terus kayak ada ya suara kayak gitu, cuy, kayak orang lagi niup-niup jigong. Apa itu, cok? Apa? Apa itu? Hah? Lu ngeliat apaan? Apa anjay siluet itu tadi? Oh, ada siluet tadi. Langsung zao moe tenai kotomo takusana tadaro. Nama lagunya siluet. Ini gua udah sampai mana nih? Coba. Ih, suaranya benar-benar kencang sekali, guys. Apa nih? Oh! Woi, apaan itu fotonya, guys? Woi. Udah kelar kah? Cuman ada alien dari Bogor. Gila, udah kelar guys gamenya, cuy, gue udah mati. Berikutnya ada scopophobia, guys, atau ketakutan pada saat kalian merasa diri kalian sedang diperhatikan ya. Ini agak menakutkan juga menurutku, kayak kita merasa di suatu ruangan kita sedang diliatin. Scopophobia. Gue spawn di tempat apa ini, sekolah guys? Tempat apa ini? Be the reason someone smiles today. Oke. Kayaknya ini, Bang. Namanya aja skopofobia. Iya, skopofobia itu takut diliatin, guys. Terus ini sekolah ya kayaknya. Ih,
Tapi serem sih. Oke. Wah. Kalau diperhatikan kita bisa tiba-tiba kayak ngerasa diliatin gimana. Gimana sih maksudnya guys? Wow. Oke, gua gak ngeliat siapa-siapa tadi di petir tadi. Apa nih? I hate my job, deal with it. Believe there is good on earth. Sebenarnya yang agak gua takutin tuh ngelihat jendela sih guys. Sebenarnya game-nya cukup serem ya. Kalau misalnya kita lihat horror banget guys. Mana? Gak ada orang kan? Apalagi sendirian bang tuh. Iya apalagi kalau misalnya aku record sendirian guys. Ini serem banget sih. Gila. Okay, untung ada kita bang. Kita setia ya. Where is my coffee? Gak ada. Coba. Reading takes you on the greatest adventures. Oke. Okay. Weh. Enggak. Sumpah. Gua ngerasa tadi ada sesuatu di sini guys. Iya, gua juga ngeliat. Lu juga ngeliat? Enggak, gua enggak ngeliat. Gua enggak ngerasa soalnya gua lagi ngeliat HP. Tadi agak serem sih, guys. Kayak merasa ada sesuatu. Coba kita ke sini. Kelas apa nih? Wah! Kaget gua ngebuka pintu doang padahal. Anjir, kaget gue. Terus kenapa ini? Eh, parah sekali kamu. Enggak, dari game-nya gua kira itu dari kalian. Ini apa nih? Where am I? What happened to me? Apaan? Apa tadi? Gua kira itu suara ketawanya dari kalian loh. Everything hurts. Anjir. Iya. Mas ya kali bang. Ternyata dari game-nya. Lawak. Why is she taking pictures of me? Oh, ini takut diperhatikan, guys, maksudnya. Ada orang-orang yang lagi ngeliatin kita. Hentikan, tolong. Stop it, I'm begging you. Di belakang apa tuh? All they done, why don't you just call my name, stop. Waduh, I'll get rid of them. Makin horror nih guys. Just call for me, panggil siapa? Apa ini maksud? You want them gone, kita pengen mereka menghilang, just do it. Apa nih? Ah, gua takut tiba-tiba jumpscare gak jelas lagi guys. Wah, call siapa itu? Call my name and you see. Apa? Ah! Gila, kaget gua. Apa? This isn't what I wanted. Gila, kenapa badan mereka diangkat guys sama si sosok batu tadi ya? I can't breathe. Aku tidak bisa bernafas. Ampun khodamku, Khodam katanya guys. Help me. Ellie, why did you do this? Why? Kenapa kamu melakukan ini? Why weren't you there for me? Wah, I can't handle being alone and this now. Apa yang harus kita lakukan, guys? Wih, kenapa ini? Bang, itu lihat deh bang tadi, bang. Apa tuh? Dikutuk, bang, ibunya. Dikutuk? Kamu jadi batu. Jadi batu dong, kocak. Apa yang terjadi nih? Suara kencang banget, guys. Kenapa kayak devil aja? Wow. Iya. Oke. Okay. Udah, gitu dong. Oh, seperti itu, guys. Dan kita malah dikirim ke gamenya yang lain, ya. Berikutnya ada Visio Subrideophobia guys. Dimana ini adalah ketakutan pada senyuman atau smiles ya guys. Tapi kalau bisa aku lihat di sini nggak ada arti asli dari Visio Subrideophobia ya guys. Emang nama gamenya aja di sini. Nah, kita ada di tempat mana nih guys? Kita punya lampu, bisa turun ke bawah tapi kayaknya harus naik deh. Naik turun ke bawah ada apa? Di bawah nggak ada apa-apa ya? Oh di sini nggak bisa naik guys, emang nggak bisa. Ya udah kita turun. Let's go. Bye. Turun. Okay, apa ini? Wah ada speed coil, ada speed coil. Iya ada speed coil juga guys. Waduh itu. Wih bisa dapat. Itu kayaknya dikejar bang. Dikejar kah? Di sini ada smilesnya. Kita harus lari kalau ketemu dia guys. Dan di sini ada logo musik gitu sama ada matahari di sini. Okay. Itu hari apa? Maksudnya apa? Makanya lu ngerti nggak pokoknya kalau ada dia kita harus lari kali ya, itu aja sih guys. Ya udah coba aja jump scare ya, coba kita cari dulu. Ini sebenarnya maze nya kayak kalam pokifobia gak sih guys. Aduh, smile, mana kamu smile? Sini nggak ada. Gila ini susah banget guys, nggak ada jalan bener kah? Wah kosong. Suara apa tuh? Suara jejak kaki di sana, dari arah sana. Aduh suara jejak kaki barusan. Mana ini ya? Smiles. Jangan nyoba jump scare bang. Bawa. Gue takut dikejar aja sih. Agak serem sih sebenarnya game ini guys. Hawanya creepy banget. How are you today? I'm fine thank you. Bro, you found nothing. Nothing to lose. Tuh suara jejak kaki dari arah sana guys. Apa sih di kirimu, di kananmu, di kirimu, gak jelas. Misi. Banget.
Enggak ada, guys. Oke, ini game lawak kayaknya ada, guys, ya. Udahlah, enggak usah dimainin lah, ya. Jelas. Udah ini game lawak, guys. Ini main psikologi, coy, jadinya. Iya, jadi main psikologi aja kayaknya deh. Dan ini game terakhir kita saat ini, guys. Namanya Anthropophobia, di mana ini adalah ketakutan ketika ada orang yang mengikuti kita. Nah, gini doang kah? Woi, gue masuk langsung ada orang nih. Woi, udah kelar. Lu yang ngikutin gue. Hah? Udah? Woi, kelar itu. Sini, bang, sini bang. Lu tau gak itu apa itu? Apa? Lu tau gak itu apa? Kamen Rider itu Kamen Rider itu. Kamen Rider apa ini? Woi, avatar lu, avatar lu. Tuh, gitu doang, guys. Coba gue makin jauh ya. Tuh, dia mendekat. Tiba-tiba mendekat lagi nih. Boom. Tapi kalau misalnya fobia kayak gini sih gua enggak tahu ya, guys ya. Tapi kalau misalnya kita di kenyataan, mungkin maksudnya dari game ini kayak kita lagi di stalking kali ya. Kita ngerasa ada yang stalking kita, ngikutin kita dari belakang lagi jalan. Misalnya kita lagi jalan ke mall tapi kita ngerasa ada satu orang yang diam-diam ngikutin kita di seluruh mall itu. Terus pas kita pulang, kita juga ngerasa orang yang sama juga tetap masih ngikutin kita. Ya mungkin fobia yang ini ya seperti itu kalau misalnya kita analogikan ya, guys. Bang, lu suka sama gua, bang? Kalau lu suka sama gua, kasih tahu napa? Kasih tahu, bang. Kalau suka sama bang Ria, lompat. Kalau suka sama bang Ria, lompat. Dia lompat. Oke lah, guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Kita sudah mencari game fobia yang aneh tapi bertema horror ya, guys. Makasih kalian semua sudah menonton. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi komentator di game kali ini. Sekian dulu, makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.